Saya adalah Sunardi, Kepala Kampung Tanah Tinggi, Distrik Malabotom, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Saya, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, setelah pelaksanaan tanam bersama USE, maka perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat, saya bahwa para petani di Kampung Tanah Tinggi dan Pulagulu, Distrik Malabotom, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Antara lain, ada mesin traktor atau mesin pembajak, kemudian mesin panen pada masa pasca panen, apalagi kita tinggal tunggu 3 bulan atau 4 bulan, kita sudah melakukan panen raya. Kemudian lagi, kami membutuhkan juga jalan tani yang sepanjang 2 km untuk lokasi tempat ini. Kemudian bendungan tolong dimaksimalkan dan irigasi atau saluran sanitasi harus irigasi segera diselesaikan, karena selama ini petani di Kampung Tanah Tinggi dan Kelagulu Distrik Malabotom adalah mengandalkan pertanian tada hujan, sehingga kadang tingkat keberhasilannya sangat kurang atau minim, sehingga menjadi kendala terbesar untuk para petani, kadang-kadang mengurangi semangat dan antusias untuk bertani. Namun apabila kita sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Pertanian, sekali lagi saya mohon perhatiannya yang lebih agar apa yang menjadi program nasional, yaitu program ketahanan pangan, bisa tercapai dengan sempurna. Dan nama saya Komarudin, TAPM Kabupaten Sorong, Kementerian Desa, Wilayah Sorong Kabupaten. Baik, pada dasarnya program ketahanan pangan yang telah dianggarkan oleh kampung senilai 20% dari total pagu keseluruhan merupakan program pusat yang nyatanya mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya pertanian dan kemudian masyarakat perkebunan. Di belakang kita telah terhampar ladang pertanian padi yang baru saja kita sama-sama saksikan terkait dengan tanam bersama. Nah, di sini peran dana desa mencukupi untuk kemudian bisa dialokasikan dalam program-program baru terkait dengan perluasan lahan dan kemudian penanaman yang lebih luas lagi, sehingga apa yang menjadi mandat nawacita melalui dana desa yang sampai di Kampung Kelagulu dan Kampung Tanah Tinggi mampu menginspirasi kampung-kampung yang lain guna menerapkan program ketahanan pangan bisa menyeluruh di seluruh Kabupaten Sorong. Di sini, di Distrik Malabotom, yang nantinya juga kita akan bergeser di wilayah Distrik Salawati, bisa juga untuk masuk ke wilayah Mariat. Hadirnya dana desa menjadi arah baru dalam kesejahteraan masyarakat di kampung. Wajah kampung sangat berpengaruh dengan hadirnya dana desa, baik itu secara infrastruktur, secara pendidikan, maupun pembinaan keagamaan. Dana desa cukup untuk memberikan solusi selain daripada program-program pemerintah daerah, yang dalam hal ini bisa jadi untuk pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten menyempurnakan apa yang sudah dibangun oleh desa melalui dana desa, terutama di tahun ini anggaran 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa mensupport, baik itu berupa perbantuan peralatan maupun pupuk, karena di wilayah Malabotom sudah terrealisasi di tahun ini, dan sekarang kita bisa lihat bahwa hamparan padi tinggal menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk nanti bisa dipanen raya. Dewa Bok, saya Makmun Wali SOS MPA, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kehadiran kami bersama dengan masyarakat Distrik Malabotom, Kampung Tanah Tinggi, Kampung Kelagulu, dalam rangka di mana program ketahanan pangan yang diambil dari dana desa
sehingga pemanfaatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran kami bersama dengan pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, dan juga pejabat Bupati Kabupaten Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sorong, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sorong, Komandan Kodim Sorong, maupun juga Kapolsek Braur maupun Dang Ramil Klamono, yang mana bersama-sama dengan Kepala Kampung, bahkan juga teman-teman pendamping TAPM ketiga Kabupaten Sorong maupun pendamping distrik maupun pendamping lokal desa, bersama-sama dengan masyarakat hadir menyaksikan acara tanam padi di areal seluas 12 hektar. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, boleh acara tersebut boleh berlangsung secara baik sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini senantiasa dapat membawa berkah bagi masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya masyarakat yang berada di Simula Boton, Kampung Tanah Tinggi maupun Kampung Kelagulu. Demikian yang beberapa hal yang saya sampaikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih. Nama saya Absarom Surosa SPI MM. Saya Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Kami berada di Desik Mala Botom ini, Kampung Tanah Tinggi dan Kampung Kelagulu, Desik Mala Botom, Kabupaten Sorong, dalam rangka menghadiri Wakil Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadiri penanaman perdana, tanam perdana padi sebanyak 12 hektar padi milik petani yang berada di Distrik Mala Botom. Saya sebagai Kepala Dinas Wakil Pemerintah Papua Barat Daya memberikan apresiasi, hargaan luar biasa, karena ini di luar dugaan saya, di luar pikiran saya bahwa ini masih dalam potensi lahan yang luar biasa, ada 12 hektar. Menurut testimoni masyarakat bahwa masih ada lahan-lahan tidur yang perlu dikembangkan lagi. Tapi ini sebagai pilot project, 12 hektar ini sebagai tanam perdana yang kita lakukan. Saya terkesannya bahwa ini adalah masyarakat kita, petani orang asli Papua, dan berkolaborasi dengan teman-teman petani dari Nusantara, Jawa yang lain. Perlu kita bina mereka ke depan. Karena ini masih termasuk ke lahan yang baru, lahan yang luas, akan menghasilkan produksi padi beras yang banyak ke depan kalau kita kembangkan lagi. Kesan saya ini perlu dikembangkan, dan di luar dugaan saya kalau ini nggak ada dalam kota ini, cuma dekat saja dari Klamono ke sini, ini luar biasa. Wujud intervensi bukti nyata kami bahwa pada prinsipnya mendukung apa yang dilakukan oleh petani lewat bantuan-bantuan kami, lewat bantuan pupuk, bantuan benih padi, bantuan pupuk. Tadi usul-usul masyarakat untuk irigasi, jalan tani, kemudian mesin tanam dan mesin panen padi. Tadi usulan dari masyarakat, tadi dari kepala kampung tadi mewakili usul ini, kami akan segera membahas dengan staf kami dan akan realisasi dalam rangka menunjang hasil panen mereka, karena mereka kendala di mesin panen tanam, kemudian mesin perontok, tadi banyak usul irigasi, kemudian benih dan pupuk.
petani yang ada, terus tingkatkan inovasi-inovasi tani yang ada lewat ada inovasi teknologi-teknologi baru. Dengan kondisi yang ada, saya kira ayo semangat bersatu, kelompok-kelompok tani ayo saling mendukung, menunjang dalam hal memproduksi hasil tani yang banyak, rantai pasar, akses pasar. Nah, kami pemerintah siap mendukung. Kemudian ayo mari para petani-petani di seluruh Papua, masing-masing dengan komunitas unggulan masing-masing kabupaten, kota, dan distrik masing-masing. Ayo silakan, ini provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, baru berumur 9 bulan. Mari berinovasi tinggi, semangat tinggi, supaya harapan kami ke depan jangan produksi, bahwa datang ke beras dari luar lagi masuk ke Papua Barat Daya. Kalau boleh petani kita yang ada di petani lokal ini, ayo kamu produksi beras, jangan bawa lagi dari Merauke. Kalau boleh di Sorong sini aja, Kabupaten Sorong, Kabupaten Induk yang ya, terkenal dengan para petani-petaninya bertani di sini. Ayo, mari semangat untuk meningkatkan produksi supaya jangan kita provinsi ini kita bawa beras dari luar lagi masuk. Kalau boleh dari petani lokal kita sini, jangan cari pasar soal hasil pertanian, akses pasar, penduduk akan meledakkan penduduk bertambah banyak. Barang-barang ini akan bawa ke pasar, ke kota, jual, pasti akan laku habis. Makasih.